Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi informasi penting untuk teman-teman semuanya, cara uninstall aplikasi. Waduh, siapa yang nggak tahu cara uninstall aplikasi? Tentu saja semua orang tahu. Siapa bilang tahu? Orang yang belum mengenal yang namanya komputer, ya, baru megang komputer satu hari, kadang dia nggak tahu cara uninstall aplikasi yang udah diinstall sama tukang servis di toko itu macam mana, gitu kan? Nah, dia nggak mungkin otak-atik. Kalau otak-atik kan dia takut nanti hancur segala macamnya. Nah, jadi aku akan beritahu caranya. Caranya, teman-teman tekan tombol start atau gambar bendera di keyboard. Ya, lalu teman-teman langsung ketikkan aja control panel atau tekan aja control kalau ada menu search-nya. Lalu pilih diklik dan muncul seperti ini. Pilih bagian program, ya, program, kemudian uninstall a program. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik dua kali aplikasi yang mau dibuang, ya, yang mau dibuang yang mana gitu. Dan jangan membuang yang kayak gini Microsoft si yang penting-penting jangan dibuang, ya. Pokoknya yang merupakan ini yang kayak Realtek ini yang dibuang gitu. Spiral kan. Nah, kita klik dua kali seperti ini. Yes, tekan yes. Nah, jadi kalau seperti ini berarti dia instalannya udah habis, udah hilang. Nah, jadi gampang banget ya caranya, cara uninstall. Atau teman-teman mau ini mau hilangkan semua, ya teman-teman install ulang aja, hilang semua nanti. Nah, jadi seperti itu ya cara uninstall aplikasi. Gampang banget coy. Sampai jumpa dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya informasi penting ini. Bye bye.